Oke, di sini kita masuk ke kelas Pure Motai Pro ya. Pure Motai Pro ada 1 2 3 4 5 6 7, 7 kandidat ya. Oke. Kita masuk dulu ke Nuvo. Di sini ada Nuvo Jet ya. Nuvo Jet ini agak jarang juga sih main di kelas Pure, tapi ini emang benar-benar beda dari yang lain, kebanyakan Nuvo Lele. Oke, untuk dari spesifikasinya kita dari Mas Rem atas dulu. Ini memakai RCS 17. Pakai Brembo. Untuk dari ini pakai shuttle bus juga, udah Daytona juga ini tutupnya. Untuk dari baut udah 90% yang kelihatan, ini udah titanium ya yang warna biru. Gas spontan pakai Domino. Untuk gripnya pakai Daytona juga. Untuk dari ini pakai remote adjuster dari aktif kayaknya, ini aktif. Ini handle kirinya pakai TWM yang ori ya. Oke. Untuk dari wow, ini kalipernya ini billet ya, kelihatan banget, beda banget. 4T 1 pinnya ini billet. Untuk dishnya dimiliki memakai 220 pakai TK. Ini untuk dari fittingan ini, dan stowage ini pakai HYB. Oh, asal kalian tahu juga, saya sebelum tadi sih udah nanyain ke ownernya, katanya mesinnya udah dirubah. Bukan katanya, emang ini udah di OHC loh, udah satu FO depannya, udah kelihatan lah. Nanti sebelah sana pasti kelihatan. Ini Nuvo DOHC ya. Untuk dari segi knalpot ini pakai titanium ya. Ini udah customnya, udah perubahan. Kemudian belakangnya memakai Dying Fly 4. Terus tamingnya pakai yang warna biru. Untuk dari selang oli memakai yang big, yang PPRC. Untuk dari ini udah pakai tracer juga. Ini udah Kevlar. Kevlarnya rapi banget. Udah cowok juga. Ini speknya menurut saya sih lebih ke enak ya, apa tuh, nggak terlalu ngejual brand kayak gitulah, nggak terlalu mungkin bisa dibilang lebih ke minimalis gitu loh. Ini stabilitasnya pakai Ohlin. Itunya kebulatannya berapa ya, kayaknya mungkin di atas P30 atau oh. Ini tangkinya juga custom ya, ini titanium semua. Ini juga BMS 12 speed top. Ini yang project garapannya. Ini ada digital apaan lah, CDI mungkin. Joknya pakai Natong ya. Oke. Kita lanjut ke sebelah sana ya. Oke. Punten. Oh, ini nih. Ini kelihatan ya. Parking dualnya itu udah upstroke banget, mesinnya udah upstroke. Terus parking itu kata owner itu 18 atau 16 mili nih, tebal banget ya kelihatan sih. Ini DOHC ya nih. Terus untuk dari standar ini memakai Japan ya, standar gini emang susah sih, jarang ada orang yang punya, agak susah. Oh, ini juga baut udah tutupnya juga pakai titanium. Ini udah Kevlar juga, ini udah rapi banget ya. Untuk dari konsep overall gue suka, saya suka ini DOHC. Untuk dari mesin udah robahan ya, yang jelas noken as juga standar papasan lah, kayak standar modif kata orang-orang. Oke. Untuk dari stabilizer dia memakai SDMX RTC, ini juga titanium. Tutup kunci juga ini titanium. Ini juga digital apa tuh, gak tau lah, yang kayak gini mungkin buat mesinnya ya digital. Oke, kita lanjut. Oh, ini Kevlar juga ya nih, Kevlar. Kita lanjut ke PCX. Oke. PCX. Di sini ada PCX warna merah ya. Ini udah Kevlar juga. Untuk dari master rem kiri dia memakai RCS yang 16 titanium Itesalaya ininya. Stangnya juga titanium Itesalaya. Ini juga titanium Itesalaya, ini RTC. Ini pakai aktif ya. Ini pakai aktif ya, remote adjusternya RTS 19 juga. Ini titanium Itesalaya semua, gas spontannya pakai aktif. Bandolnya Itesalaya, ininya wah titanium juga, Kevlar semuanya. Ini sobeknya Toa CNC, ini pakai Kevlar titanium Itesalaya nih. Buat yang pengen pegang titanium Itesalaya standar, harganya lumayan lah, bisa 10 jutaan kurang lebih. Kenapa tuh yang mama nih, ini kenapa titanium Itesalaya ya nih. Kalau punya 4T1 pin ditaruh di belakang, anjir ngeri banget sumpah. Oke,
PCX ini juga titanium, joknya pakai natong. Oke, untuk dari kaliper, kaliper di sini memakai yang moge banget ya. Ini bisa pakai apa ya? Kurang tahu nih. Dia mau tipe kenapa titanium itu saya. Oke, di sini ada apa tuh? GSX ya ini ya. Warnanya lebih ke agak lembayung silver putih gitu ya. Ini apa satu? Untuk pas dalam kanannya pakai kayak RCB lagi. Ini bawahnya polobol, ini Kevlar ya. Kevlar. Knalpotnya custom semuanya. Kaliper belakangnya pakai depannya pakai mesin. Masuk di kastrim Otai Pro. Oke. Di sini ada Best 125 alias Karisma. Untuk behel udah custom ya semuanya. Untuk tutup baut di sini, tutup tabung di sini pakai titanium GR5. Kastrim pakai GP CNC, udah titanium juga. Oh, ada FR juga. Ada stabilizer. Stabilizernya ada dua, double RTC sama offline letter. Tameng knalpotnya pakai boom. Sebaiknya pakai neutron. Untuk dari bottom di sini, bottom memakai atas Coffee Oria, bisa pakai solid rotor ini. Solid rotor. Untuk dari perak dia memakai TK. Untuk dari kaliper memakai 4-2 pin ya. Ini di satu pin kan. Nih, pakai laser lagi. Ada lasernya. Kemudian ini pakai saudi juga. Untuk warna sih di sini bunglon ya, lebih ke bunglon. Web, ini titanium ya. Oke. Masuk ke PCX. Oke, untuk PCX di sini ada master rem kiri kanannya pakai RCS Corsacorta, gripnya pakai Daytona titanium. Oh, ini blue move fake nih. Kiri kanan blue move fake, ini sama RCS Corsacorta. Ini Olin DMX. Kemudian ini juga stangnya pakai titanium. Untuk stabilizer ada dua. Stabilizer di depan juga ada ya. Ini Kevlar juga. Stabilizer Kevlar. Kemudian warnanya ungu. Untuk dari bottom atasnya Coffee Ori. Kalipernya pakai 4-1 pin. Disknya pakai Brembo. Ini disknya pakai Brembo. Oke. Untuk standar ini mau pakai brown ya. Oh iya, standar pakai brown buffet. Untuk Kevlar belakang udah sebleker pakai Sowa CNT. Oke. Ini pakai brown buffet, dipakai Daytona semuanya. Tameng knalpotnya pakai brown buffet juga. Untuk dari ini selang oli, pipa olinya pakai Itesalaya ya. Pakai FR juga. Ini nggak kelihatan sih, sorry ya kalau nggak kelihatan. Oke, di sini ada Nuvo warna silver ya. Oke, kita bagian ini dulu. Ini ada stabilizernya pakai TC ya, SDMX. Ini dudukannya, ini stabilizernya. Oke, untuk ini kita percepat aja ya. Ini masternya pakai Corsacorta, ini Daytona, NLP-nya seperti biasa TWM. Ada buat aja sana pakai TWM juga. Grupnya pakai KJ. Untuk baut titanium udah kelihatan sih semuanya. Ini kayaknya udah warna pink ya. Ini lebih ke pink sih. Pink. Coba juga sebentar soal CNC. Ini bikin kayak gini. Aduh, lumayan juga sih. Aduh, kita belum minum ini. Serak, jadi serak kayak gini. Oke, knalpot dari saya 4. Ininya tamengnya warna merah. Kevlar juga keren sih. Warnanya silver ya. Nih. Joknya pakai yang warna merah. Oke. Untuk dari kaliper. Kaliper memakai 4-1 pin yang aksial. Untuk disk dia memakai TK 220. Bottomnya ini memakai setengah, dan untuk pelek dia memakai akun matahari ya. Ini Kevlar juga. Oke. Keren. Perasaan tahu deh ownernya siapa ya, GG gitu atau apa sih ya. Inilah pokoknya motornya. Oke. Di sini ada Soul. Ini Soul ZX ya. Kalipernya pakai 4-1 pin.
yang ori. Ini pakai katek Kevlar juga, subreptor pakai apa ini, soal CNC. Oke, semuanya udah cakep. Handle kiri pakai Aquasato, handle kanan pakai Brembo. Oke, mungkin segitu ya. Di kelas Trimo Tri Pro ada 7 kandidat. Anjir, keren. Oke, mungkin di vlog sekarang cukup sampai sekian dulu ya. Ini udah semua ya, tadi udah dibahas Trimo Tri Pro, Debilok Pro, D5, Eric King-nya, terus 2 tab-nya, Trimo Tenopis, Debilok Nopis, semuanya udah dibahas. Dan terima kasih banyak buat yang udah selalu setia.